Okey, kita sambung . Buka angkat head . Kita Viva 1000cc auto. Okey, ni saya dah buka atas ni kan cover ni. Saya akan buka ni lah exhaust pula . Alright, kita buka exhaust. Tu ada skru berapa? 1 2 3 4 5. Oh, sini satu. Lah, ini benda hilang. Silat-silat ni kan patah, nak skru patah dalam. Ha, itu yang problem tu. Tu yang ada tu. Right, kita tengok. Okey, saya dah buka exhaust . Intik exhaust dia ni . Oh, minyak dia, ya Allah. Leaking. Ni skru ni tak ada patah lagi. Okey, yang bawah ni. Bawah ni memang tak ada skru lah untuk tapak ni. Memang dia tak pasang lah. Kan senang. Alright. Okey, siap exhaust. Kita akan buka ni lah. Roker ni. Untuk bukan ni. Cam sub ni. Batang 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada babi. Skru nombor 10. Alright. Okey. Saya dah buka ni. Buka arm kan. Cam sub ke. Saya akan dah buka head . Nak ni saya longgarkan skru dulu. Lengki ni dia, lengki nombor apa tak tahulah. Dia lengki. Kalau MIB dia pakai trek bunga yang bintang tu. Tu lagi bahaya. Kena senang los. Yang ni pun kena boleh los tau. Nak skru ni. Saya banyak dah. Kena lah. Ni skru dah haus, dia masuk. Lepas kita buka. Masak pisang lah kita. Ni buka lah. Pakai gun pun boleh, tak gun pun pakai tangan, pakai bok macam ni. Ada special tool dia. Lengki ni masuk ni pakai bok lah, bok besar. So, ini saya dah longgarkan, saya pakai, nak pusing makan ni . Senang kan. Ok, kita angkat head . Buka tu skru tu, lengki tu. Ok, head saya dah angkat . Saya tengok dalam dia . Ok, tengok piston memang teruk lah. Ni karbon dia . Yang head dia mungkin ada putus. Dia tak putus kat air, tak putus kat lain air. Dia putus kat lain sini. Ni kat sini . Macam dah panas. Nampak kompres kat sini. Putus dua ni. Kat air tak bocor. Sebab tu yang minyak hitam tak campur air. Kompresor dia pun los. Kompres dia los, tapi minyak hitam tak campur air. Tapi kompres main lu habis. Tengok dia punya ni, keputuk sini. Jadi dicampur lah. Macam tak kompres lah. Kita naikkan piston dia, tengok ni head dia . Kat valve dia . Valve memang teruk. Nak gerbang balik. Jadi kita tak payah tukar head lah. Head cantik lagi. Cuma skim. Atau skim tengok bengkok tak . Kita tengok check kan. Video tak ada lah. Saya tengok tu. Kalau sikit kita skim sendiri je. Kalau banyak kita try sendiri tu. Busuk sendiri. Tengok rata tak. Kalau jauh ni makan tu. Kita kena hantar machine shop lah. Kena potong head lah. Ni tengok ni bekas ni. Ni. Putus ni. Ni putus. Ni ada putus. Ni kering kat sini. Macam tak ada kena karbon. Gasket putus. Nampak . Ni ok ni. Alright. Kita tengok ni. Dia punya piston dalam . Tengok nombor 3 punya. Piston dia cantik. Longkang dalam ni. Tak ada calar. Nombor 2 pun ok. Ini nombor 2. Nombor 2. Ok. Nombor 1. Kita tengok pusing. Mata tak nampak karbon. Ni. Tengok sekejap dalam. Pakai lampu . Tu. Cantik . Kita tengok kena naikkan piston. Piston kita naikkan. Kita goyang . Tak tahu nak tukar ring tak tukar. Tapi tak goyang lagi. Cantik. Tapi alang-alang macam ni. Kalau saya. Satu engine. Saya akan tukar piston ring.
Alang-alang. Sekali jalan. Nak buka ni kan. Cepat tengok ni yang karbon ni. Ni bukan karbon, dah macam berkarat. Berkarat sikit ni. Sekali. Angkat. Tukar ring piston sekali. Berhati. Alright. Piston tak goyang. Cantik. Tapi baik kita tukar sekali. Eh, tak tahulah berapa lama tak. Tak pernah. Mungkin tak pernah buat lah. Mungkin ni rasa. Alright. Kita akan ni lah. Buka valve dia ni. Sim dia tu. Eh, atas dia. Tengok eh, ada sim dia. Allah. Ada terbarai lah. Ni. Kita akan buka ni lah. Sini. Oh. Angkat keluar tengok. Api ni dia tak ada tu. Dia gitu je, masuk gitu je. Tapi jangan campur, kau boleh tanda lah. Marking. Dia duduk tempat asal dia balik. Ha. Okay. Sebab dia ada clearance dia juga tu. Alright. Memang enjin kotor, kita akan basuh balik. Store balik. Gearbox tak payah buka lah. Biarlah gitu. Kita spray balik dan dia cuci. Ha. Sebab dia auto kan. Nak tukar kelas pun tak payah tukar kelas auto. Kalau tukar kelas ni, saya akan buka. Tengok kelas sekali. Alright. Alhamdulillah. Blok cantik lagi eh. Asyiklah owner ni. Alright. Saya nak tolak eh. Angkat ni ada tempat duduk bahan makan sana tu. Panas tu. Saya tempat nak tempat cuci saya ni eh. Dekat longkang tu. Alright. Akan buka semua. Ni anak tolong. Tolong tolak. Tolak dek. Tak kuat. Okay, kita tolak lah. Alright. Sampai ni ya. Ni kan saya akan ni ya. Cuci balik. Ni kan saya akan buka ni. Bal dia. Eh. Cuci balik lah semua. Rembal balik. Banyak kerja lah. Eh. Ya, engine teguk nak. Alright. Saya akan buka sim ni. Dia tak pakai tu eh. Dia tak pakai apa. Roker tu eh. Roker arm tu eh. Patuk tu eh. Tak ada je tepek eh. Ni saya tanda kan tu, intik eh. Intik ni, intik dalam satu tanda lah. Senang, jangan campur kalau boleh. Campur, dia ada clearance dia eh. Ni exhaust ni saya tanda lah juga eh. Oh, kita buka. Alright. Saya tadi saya dah buka valve dia semua. Saya rendam dalam tu. Air sabun. Campur petrol sikit. Tu tengok, ni tu naik. Besok kita baru tengok cuci. Malam lah. Right. Tengok adanya apa keberkesanan dia. Kilat tak kilat. Alright.